Gerak dong. Hari ini kita kedatangan yeah. uh, seorang yang pff, selalu gatel kakinya. oh, kenapa? Untuk oh, melangkah menuju mimpinya, nat. Waduh, dalang banget nih. gila nih. Enggak, kayaknya harus gue mau inter deh. Yeah, Lu bener. pernah membawa orang yang jago bikin gula. Iya. Yeah. Dan kisahnya sama. Iya. Yeah. Lu lagi di sebuah aplikasi gokar lah dating. ya atau grab siapa sih mau Aplikasi ada ya. dua nih ya. iya, benar, benar. mau grab mau gokar siapa yang masuk ayo iya. ya kan benar. lu punya kebiasaan selalu denger headset benar lu buka lu ngobrol berjam-jam iya. Bion ceritanya kemarin A -a. ini tadi gue denger ceritanya Bion imagination lo kata gue sih sama sampai katanya lu membantu dia bikin dia jadi bet gitu gue gue ngebantu apa apa dia membantu dirinya sendiri nak. secara tidak langsung aku. dia merasa <laughs> lu membantu gue cuma manas-manasin doang oh, oke okay. <laughs> iya itu menandakan lu orang baik nang Oh bukan, lo orang apa? Oportunis. <tuk> 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 ini siapa lagi? Uh. Ini ini gue mau dengar cerita bion apa lagi dari yang nah, lu bawa. Ini hari ini dia bawa produknya. Oke, okay. ini bisa dipesan nih Bandeng si empuk. <tuk> uh. Uh -uh. Masalahnya <tuk> ya orang ini tuh udah kaya, ngapain usaha lagi? Nah. Dia yang tau ceritanya lu doang nih. Iya. Gue nggak tahu apa cerita di awal ya. Menurut ini kita belum kasih lihat muka orangnya sama suaranya dulu ya. Oke. Okay. Menurut dia, hmm. dia itu penghasilannya MM an loh kotor sebulan. Kok per, bisa? per bulan. Iya, tapi dia sempat mutusin buat gua mau usaha bandeng. Waduh. Nyebrang kan? Nyebrang. Orang kan udah kayak pengen <laughs> Orang udah kaya fan Orang gitu. udah punya penghasilan MM. E iya. oh tadinya dia penghasilan MM. Tapi mungkin karena dia sudah 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 konten sama hidupnya, Hah? dia pengen <Gusur> ngejalanin hid, apa hidup yang lebih penuh lagi, oh. bermakna. Mungkin ini passion Sek dia. Sekarang ada Mas Latu. Latu dari Bandung si Empuk. Dia ini tenang ini bukan sponsor, dia jatuhnya uh, dream chaser ya. Dream chaser. Gue ya, gue setuju. Dia dream chaser gitu, Silakan Mas Latu. <Gusur> Oke. Halo kabar Mas Latu? Halo, apa kabar Mas? <Gusur> Iya, ini tapi gue kaget banget. Karena gue pencinta bandeng. Oh, makanya pas tadi makan gue langsung nih ini sih gitu. Emang gue biasanya suka bandeng. Cuma ada yang amis, ada yang bandeng normal ya. Begitu pas dengan crispy, gue tadi pikir ah, ide deh sok-sok di crispy. Pas gue makan abis nang, iya. abis. Nah ini ini apa yang ada nggak gue makan? Enggak di mana gue nggak gue makan. Enak banget bandengnya gue bohong Karena onat nih sebenarnya seleranya tuh bagus ya. Maksud gue Uh, termasuk Kalau misalnya dia bilang Barang enak Itu beneran enak hmm. Maksudnya makanan enak. enak tuh beneran enak yeah, gitu. yeah, beneran Dan enak. apalagi Dia suka bandeng Iya yeah. Jadi dia uh, Harusnya susah dipuaskan Gue suka juga jujur Gue suka Pertanyaannya Mas Latu Iya yeah. Kenapa anda Dari perusahaan miliaran Malah dagang bandeng Nah Oke, jadi begini mas ya, bukan main catur. <laughs> itu, itu cukup ceritanya sangat unik sih. Ya. Jadi, gua waktu itu sebenarnya miliaran juga nggak juga lah, mana hmm. ada karyawan penghasilannya miliaran gitu enggak ya? Enggak gitu dia nah. tuh. Hmm. Jadi, gua waktu itu kerja ya. kebetulan hmm. ya dapat posisi di manajerial lah ya. ya. Hmm. Terus sempat membuat satu perhitungan buat bisnis, lalu uh, bos gua itu Ya, kita beda pendapat lah. Terus saya bilang, kan, Pak, kalau ini dijalanin, Resiko rugi nih Pak. Ya, ya gak bisa Kamu harus jalanin itu. Apa mau tanggung jawab? Ya, kamu yang tanggung jawab, kan? Kamu, enak aja, Pak. Aku bapak yang maksa. saya, yang tanggung jawab gitu. <G copot> yeah. Wah, sejak itu gue udah mulai frustasi nih, udah <gabar> mulai stres gimana <gabar> yeah. gitu kan. Nah, akhirnya setiap kali berangkat kerja, gue sakit. Oke, okay. nah, tiga hari itu, gue izin, gue pamit, gue ngomong. Kalau mm. gue sakit, uh, tapi pas tanggal gajian. Gaji gua gak dibayar, okay. Nah gak so, gua bilang kan ya, aku ini kesempatan ya, ada alasan Kemana kemarin, <tuk> kemarin masa cuman gak setuju apa kata bos Risa gitu <tuk> kan, kayaknya <tuk> gak asik gitu ya. Gak wakini, etis gaji lah ya. gaji gua gak dibayar <tuk> oh. sebenernya sih akan dibayar gitu <tuk> ya sama bos gua, tapi pending, Kemarin kan lu punya alasan nih, sakit. gua sakit, beneran sakit apa Di endorse sama COVID? Iya, <tuk> gua <tuk> 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 belum ada COVID, <tuk> 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 di hmm, endorse bisa kita, iya, kita anda bisa aja terus waktu itu belum belum ada Covid. Yeah. Ya masih lama kan itu udah. Lupa. Jangan lupa pakai Covid. nggak <laughs> bisa gue tuh gue tuh nggak habis pikir sama orang endorse Covid gitu. Or <laughs> ada ya statement orang kayak gitu, ada orang itu. Oh, iya endorse Covid ada, ada ya. Yeah. Ada orangnya ya, bukan yeah. di endorse yeah. orangnya yeah. itu statement yeah. itu. Gue cabut. Hmm. Terus nggak punya duit kan. Heeh. Hmm. Orang gajian gak dibayar hmm. gitu kan. Ya 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 akhirnya pikir-pikir-pikir gimana nah pas juga Pokap uh, nyokap tuh pernah kasih dia pernikahan, mm. adu lantau pernikahan tuh dikasih panci presto. Mm. Okay. Nah, pikir-pikir kan kalau mereka ngasih, biasa kan minta ada sesuatu hasilnya kan. Yeah. Nah, terus istri mikir, bikin apa ya? Butuh gitu. Kita testing kan, ya cobalah bikin bandeng lah. Presto kan bandeng gitu hmm. identiknya. Hmm. Tapi kita nggak ada yang tahu bikin bandeng tuh gimana gitu. Cari-cari hmm. cara, jadi coba bikin deh gitu. Pertama kayaknya kurang, kurang oke okay, gitu kan. Ya itu perjalanan ya hmm. dulu bungkusnya masih pakai daun jagung gitu, kan yeah. sekarang kan udah pakai daun bambu. Karena kita udah lihat rasanya tuh gimana. Jadi bikin bandeng ini kayak art lah gitu. Okay. Nah terus uh, setelah itu kita coba bikin yaudah bawa ke orang tua deh testing nih okay. rasanya gimana gitu. Bandeng tuh ya. Bandengnya. Okay. Bapak saya itu nggak pernah ngomong enak sama satu makanan. Sama sekali. Nggak pernah. Oke. Okay. Okay. Saya sampai pernah komplain kan, hmm. Pak. Ibu masak dipuji, apa sih pak? Oh, enak, ya, kan? Gak pernah puji masakan <tuk> orang. Sama ya, bokap gue, bokap <tuk> gue juga enak. gitu Seru banget gitu kan? Iya iya iya. Terus dia bilang, bapak itu kalau makannya habis, artinya enak. Hmm. Ya udahlah, kalau emang maunya <tuk> dia gitu kan. <tuk> <tuk> udah <tuk> gitu kan. Terus gue bilang ke nyokap kan, gak usah tersinggung kalau itu habis, artinya enak, udah <tuk> gitu aja. Gengsinya gitu. gede lah ya. Tiba-tiba nah, ya bawa nih makan kan? Makan-makan-makan, bareng bini gue, bareng bokap nyokap gitu. Kok gue ngomong? Ke opini gue, Reh, ini bandeng kamu enak. Hah? Uh, huh? Tumben, udah habis ya, ya. ngomong ini. Berarti bener nih. Ya. Oke, 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 sekarang tesnya tes ke teman temennya deh. teman temen coba dikasih gitu kan. Semua bilang enak, ya, kita kan gak ya. pede. Masalahnya kan gak tahu caranya masak bandeng itu gimana. Bahkan kita saking bodohnya gak ngerti masak bandeng tuh kalau orang nambahin kan langsung dicemplungin aja tuh ikannya ya. biasanya. Bener. Ini kita sisiknya dibuang, ekornya dipotong, terus jeruannya dibuang, insangnya dibuang, bersih ya. banget gitu. Hmm. Jadi benar-benar nggak ada bau amis, itunya halus gitu kan. Hmm. Terus uh, bikin sambel ya, pakai sambel yang biasa nyokap bikin aja lah, yang manis-manis gitu uh, kan. Iya. Cobain semuanya senang, cuma komplainnya kurang pedes doang lah gitu ya. Orang Jawa emang gitu tuh, ibu ya, kan? saya juga gitu tuh. Awas. Pokoknya jangan pedes. Iya, eh, Makanya cabai tapi nggak boleh pedes. Doainnya manis, eh, kalau orang eh, Jawa pasti gitu. Eh, iya. Padahal cabai kan. Eh, iya. Uh, iya. Saya juga gitu soal Iya, sama, <laughs> sama. Sama kayak nyokap sama. gue berarti. Iya. <laughs> Udah nih bikinin gitu kan. Ya. Terus mulai itu mulai mulai jalan. Nah, mulai jalan. Pas tadi kan kejadian tuh yang di kantor itu. Iya. Wah nggak ah, ada duit nih. Gimana nih? Yeah. Akhirnya, yaudah deh coba kita jual bandeng deh gitu kan. Tapi kalau jual ke pasaran bandengnya kita itu terlalu mahal. Iya. Yeah. Oh. Akhirnya, yaudah deh cari ukurannya lebih kecil, gitu. Iya. Yeah. Kan. Pas cari ukuran lebih kecil kecilan bandengnya kecil banget dibandingkan di pasaran karena kan ternyata kalau di preso tuh kisut gitu kan okay, so. kisut kisut oke okay, titit tadi ya. bisa kisut <laughs> <laughs> bener dong titit tuh pernah kisut kalau dingin kisut kisut cut gitu ya emang belum sunat Kok <laughs> <laughs> masih titit namanya itu kalau di press. Iya. emang kalau di sunat apa namanya berubah level dong apa Kontur, berubah kayak Digimon gitu. Oke 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 oke. Oke oke. Terus terus akhirnya kan ke Bandung Bandeng baca dia. Berarti kan jadi jadi taksi online. Taksi online. Nah pas di taksi online itu ya gue sambil menawarkan Bandung gua lah Gitu ya sambil ngobrol bual gitu. Tapi kalau orangnya gak mau diajak ngomong ya enggak. gitu kan. Tiba-tiba gue tuh mendapat orderan dari waktu itu Bank Indonesia. Iya. terus namanya ada di situ Danang. Gitu. Ah. Ya, gue juga nggak mikir temen gue punya empat orang namanya Danang. Gitu, Danang temen. semua ya. Gak mungkin juga lah salah satu temen gue karena kan yeah. katanya nggak di situ dan nggak ada urusan sama bang. Mm. Pas gue masuk, terus gue lihat tuh, uh, oh, Mas Darto. Kayak oh, Mas <laughs> salah, 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 salah. Itu salah juga. Sama salah. juga. Sama salah, orang berarti kan, ya. Danang yang menyidang tuh ya Aduh, yang <laughs> <danang> menyidang <laughs> Nah, terus kok kacamata kan kas kan? Kas banget. Ya. Gitu, jalannya, iya. cara jalannya gitu. Mas masuk, jalan mulai keluar kan mas maaf uh, mas mas Danang yang sama mas Darto itu ya hmm. di The Comment kan dulu di ya, ya, net ya. 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 ya yang udah bungkus itu kan <laughs> <laughs> oke okay. terus, terus dia bilang enggak pokoknya sepanjang jalan dia tuh menyangkal hmm. enggak iru, ya, tapi banyak orang bilang saya mirip sih moga-moga rezekinya sama hmm. yang duitnya banyak miliaran dia sebenarnya yeah, yeah, bukan yeah, saya gitu yeah. kan terus waktu itu saya butuh gitu. oh gitu ya udah oh. sambil jalan gitu macet nih iya Kan dia yang saya yang diinterview, ngapain mas gitu kan Apa danang? Iya diinterview sama oh, okay. dia, tumben-tumbenan nih di penumpang interview saya gitu mm. kan Biasanya kan saya ngusil gitu Jiwa hosek keluar, keluar ya Jiwa hostnya keluar nah. gitu kan Ini, ini gue disclaimer dulu ya Kebiasaan gue naik uh, kendaraan online adalah gue dengerin musik Oke okay. Tak Sama kejadian sama kayak Pak siapa? Azwin Azwin Hari itu gue gak mau denger musik Oh oke okay. ah, ah, Gitu, okay. jadi gue ngajak ngobrol Ngobrol oke okay. uh. Ngobrol <tuh> Ternyata ngapain ya Saya cerita kan ya. pas nih Nah, saya bikin bandeng lah gini 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 dengan kondisi mas danang ini belum ngaku kalau dia adalah danang, danang yang yeah. yang saya maksudkan hmm. itu ya ya udahlah nggak apa-apa ngapain juga saya paksa-paksa ngaku hmm, juga hmm, kan hmm. gitu terus uh, jalan macet tuh ya udah terjebak lah di situ saya nggak tahu dia ngapain karena duduknya persis di belakang saya hmm. persis di belakang Trevor gitu kan oh jadi nggak bisa ngintip lesbian Gak nggak kelihatan semuanya oh, udah nggak pakai celana <laughs> lu coli itu itu gue tadi mau ngeliatin itu nggak dapat apa kita mau ngeliatin itu nggak dapat apa Oke, terus terus udah nih jalan terus dia tanya ngapain mau bikin bandeng gitu Wah, bagus itu saya suka bandeng gitu. Hmm. Gue juga kan kalau gue bikin ayam yeah. macam. Terus gimana? Seriusin dong kalau ini apa satu aja fokus bandeng gitu. Oh, gitu. yaudah sejak itu gue mau ya udahlah gue udah pikirkan gini. Nah, pas udah mau turun dia tiba-tiba ngasih selembar kertas. Hmm. Belum turun sih Udah mau dekat gitu belum kan dekat. Hmm. Ngasih selembar kertas, kertas sobekan gitu. Yeah. Kemudian dia nanyain, Bandengnya namanya apa segala macam. Gue hmm. bilang oh itu namanya simpuk, si empuka gitu. Okay. Kenapa namanya si empuka? Ya ini maksudnya kan uh, empu pembuat empuk gitu kan. Oh, danan nanya terus. Nanya terus gitu terus kan. Terus ngasih kertas. Masih ya. nanya belum, Om belum. Masih nanya, masih nanya terus ya. gitu kan. Ya ini soalnya maksudnya kan empu kalau kita kan lampu gandring jago bikin keris gitu iya, nah, iya, empu iya. yang jago bikin empuk dengan permainan kata-kata doang sih empuk yeah. gitu pokoknya tanya terus gitu kan Tanya terus dia tanya, udah mau sampai dia kasih kertas isinya bill bill bil oh. itu ternyata lu harus bayar dia iya. Kontra, <laughs> iya. Wow. Terus saya diskusi. <laughs> Diskusinya bayar. Diskusi bayar gitu. Per jam tarifnya. Kayak <laughs> pengacara. Lama-lama gue diajak minum kopi sekalian. <laughs> benar benar. Benar. Terus dia yes. yes. kasih ya. itu kertas potong lah ya segi ya. Uh, segede sekitar A4 dibagi 4 mungkin ya. ukurannya. Terus ada coret-coretan gitu kan dia gambar. Mas, maaf. Ini saya iseng aja gitu. Mm -hmm. Pokoknya ramah banget deh, ini kayak penumpang paling ramah gua deh ya. 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 gitu. <laughs> Maaf ya Mas, kalau nggak mau dipakai sih nggak apa-apa. Tapi saran saya gini jadi gambar itu ikan, bentuknya ikan, tapi dalamnya tulisan simpuk yang bentuknya tuh udah kayak ada M-nya tuh kayak tulangnya, I-nya tuh kayak yeah. ada matanya, S-nya tuh kayak kepala dan mulut. Gila ini orang coret-coret pulpen doang gitu. Hmm. Jadi gitu. Oh ya Mas gitu. Nah terus makasih gitu. Ya gue juga tahu. Ini gak murah kan ya. daripada gue nanti dikasih bill kan ya. gue bilang aja, mas udah gak usah bayar gitu kan? Ya, ya, ya. Daripada, dia gak mau, gitu ah. kan? Maunya bayar. Wah, gue udah habis nih, habis ini gue dikasih bill nih, gitu. <laughs> gue sekarang dia manggil gue lagi nih. Ambil jiwanya. <laughs> ambil. Ambil. Nah, dari situ terus gue rapiin, gue okay. rapiin okay. terus karena gue save nomornya juga kan, mas. Buat ya karena udah berbaik hati sama gue. Hmm. Gue mau bawain lah buat krunya waktu itu kan. Iya. Udah komen ya. Mm -hmm. Gue bawain lah itu. Uh, Bandeng-bandengnya itu. Iya. Yeah. udah dibawain krunya berapa. Dibawain berapa? Belasan lah waktu itu minta-nya. Mm -hmm. Lumayan ya. Lumayan. <laughs> <Mayan>. Lumayan. <laughs> Ngasih. Nah, <laughs> terus semuanya bilang oke. Okay, dengan udah logo bikinannya Mas Danang itu udah gue rapiin di. Gue foto terus gue rapiin yeah. di yeah. komputer gitu kan. Ya itulah sekarang mulai gue. Dan terus dipakai. Gue oh, gak tau minta royalti berapa, <laughs> <laughs> gue gak ngeri deh. Nah, itu, Danang. itu karya pakai full pen doang loh. Enggak, berarti <laughs> saat lu cerita, Danang tuh mencatat di belakang lu ya? Iya, gue surprise banget. Dan itu kan sekitar berapa ya? Paling lama tuh dua jam. Dua Mungkin kalau dari ngobrolan itu satu jam doang coret-coret. Karena kan tuh dari pertengah jalan kan cerita. Dan itu jadi gitu. Oh, Danan itu memperhatikan omongan lu. Dia tulis. Dia kasih mak. Dan Itu emang perhatian. The beyond of imagination. Wow. Kayak Dufan sebenarnya. <laughs> <laughs> Dengerin cerita lengkapnya. Cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.